Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno merespon baik terkait dengan rencana revisi tarif batas atas tiket pesawat yang dilakukan Kementerian Perhubungan. Kemenparekraf mendukung upaya penerapan regulasi yang memberikan insentif seperti TBA agar harga tiket pesawat semakin terjangkau. Polemik harga tiket pesawat yang tinggi membuat banyak masyarakat mengeluhkan untuk menggunakan moda transportasi udara ini. Tingginya harga tiket penerbangan domestik berpotensi memberatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pasalnya, tingginya harga tiket bisa berdampak terhadap berkurangnya jumlah kunjungan penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan alias wisatawan Nusantara. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menuturkan, pihaknya menyambut positif upaya Kemenhub untuk merevisi tarif batas atas tiket pesawat. Dia mengatakan Kemenparekraf mendukung upaya penerapan regulasi yang memberikan insentif seperti TBA agar harga tiket pesawat semakin terjangkau. Sandi juga mengatakan beberapa rute penerbangan saat ini memiliki tarif yang sangat mahal. Dia mencontohkan tiket penerbangan beberapa rute destinasi wisata seperti Bali Lombok dan Bali Sumba masih cenderung mahal. Meski jarak tempuhnya tak begitu jauh, seiring dengan hal tersebut, Sandi meminta Kemenhub dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk membahas revisi tarif batas atas ini secara seksama. Dia juga menyarankan agar skema penghitungan batas ini dikaji dengan baik.